Sekarang ni aku nak cerita pasal kereta-kereta Hot Wheels jenis jajahan. Kereta-kereta Hot Wheels jenis jajahan ni adalah kereta-kereta mainline yang telah diubah untuk kelihatan lebih eksklusif daripada kereta-kereta Hot Wheels mainline yang biasa. Kebiasaannya kereta-kereta Hot Wheels jenis jajahan ni akan diedarkan sekali dengan kereta-kereta Hot Wheels mainline. Tetapi keluaran untuk kereta-kereta Hot Wheels jajahan ni tak banyak. Sebab tu, kereta-kereta jenis jajahan ni lebih berharga daripada kereta-kereta Hot Wheels mainline yang lain. Terdapat dua jenis kereta-kereta Hot Wheels jajahan ni. Yang pertama, kereta Hot Wheels jenis super jajahan atau lebih dikenali dengan short form dia STH. Ni contoh kereta Hot Wheels jenis super jajahan. Cara nak kenal pasti kereta Hot Wheels super jajahan ni senang je. Yang pertama, kita boleh nampak logo api warna emas pada bahagian atas nama diecast Hot Wheels tu. Kedua, akan ada logo TH pada mana-mana bahagian bodi kereta tu. Yang ketiga, warna kereta tu akan nampak lebih eksklusif berbanding dari kereta Hot Wheels mainline yang biasa. Dan yang keempat, tayar untuk kereta Hot Wheels super jajahan ni adalah tayar getah. Ini adalah indikator-indikator untuk kenal pasti kereta-kereta Hot Wheels jenis super jajahan. Kedua, aku nak cerita pula pasal kereta-kereta Hot Wheels jenis regular jajahan ataupun lebih dikenali sebagai RTH. Kereta-kereta Hot Wheels regular jajahan ni hampir sama je macam kereta-kereta Hot Wheels super jajahan juga. Keluaran untuk kereta-kereta ni adalah limited dan kereta-kereta Hot Wheels regular jajahan ni pun telah diubah warna dan tempo dia untuk kelihatan lebih berbeza daripada kereta-kereta mainline yang lain. Perbezaan antara kereta-kereta Hot Wheels regular jajahan dengan super jajahan ni adalah dengan design yang ada pada kereta regular jajahan tersebut. Cara-cara untuk kenal pasti kereta-kereta Hot Wheels regular jajahan ni adalah yang pertama, kita boleh tengok dekat bodi dengan kad kereta tu terdapat logo api. Warna untuk logo api regular jajahan ni tak sama macam warna logo api super jajahan. Warna untuk logo api regular jajahan ni adalah warna kelabu. Kedua, tayar untuk kereta regular jajahan ni adalah tayar plastik. Itu saja cara-cara untuk kenal pasti kereta-kereta Hot Wheels regular jajahan. Itu saja perkongsian aku untuk kali ini. Terima kasih sebab sudi menonton. Kalau ada soalan untuk ditanya dan pendapat untuk dikongsikan, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ni. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Aku ciao dulu. Bye-bye.